Ketak muka dei lelawak wisata Pangandaran di pairan ku Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sebeberapa waktu katomper nagen. Dirina cek dirina najan ayana COVID-19 masih mahabu, wisata Pangandaran bisa dibuka dei alatan Bupati Pangandaran nyimponan mangpirang persyaratan anu diajukeun. Nyakaos kitu kayaan basisir Pangandaran ayeuna, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun ayeuna wisata Pangandaran mimiti dibuka deui lantaran nyumponan mangpirang pasaratan nalika mangsa COVID-19. Salah sahiji pasaratanana nyaeta sakumna wisatawan anu ngajug-jug ka eta lelewek kudu mawa surat bebas COVID-19. Ridwan Kamil nandeskeun salah sahiji syarat muka deui lelewek wisata teh nyaeta nya tuhu kana protokol kesehatan. Pangandaran ini karena memang ekonominya pariwisata sudah sangat ketat, yang boleh ke Pangandaran harus sudah rapid test. Jadi kalau itu artinya ajuan dalam AKB-nya sudah sangat lebih ketat. Yang tadi saya sampaikan itu adalah AKB tanpa rapid test, yaitu nanti bertahap ya. Tapi Pangandaran memutuskan lebih ketat lagi, yaitu selama bisa pakai rapid test membuktikan surat sehat, saya kira itu juga kami izinkan. Dumasar kana data ti Pamarentah Provinsi Jawa Barat, kiwari Kabupaten Pangandaran kaasup kana kawasan zona biru, babarengan jeung 14 kabupaten tur kota sejena di sakuliah Jawa Barat. Kukituna, eta lelewek di rong merenah keur ngalarapkeun adaptasi kebiasaan baru atau AKB anu katelah new normal. Budi Hartati, Bandung TV.